Ya. Hari ini pokoknya kita makan di kebun lagi. Karena nggak ada warung. Ini kita muat lagi masih di lokasi. Kita udah beli nasi bungkus tadi di luar. Mudah-mudahan hari ini kita muat nggak ngantri. Ya, oke teman-teman. Kita makan siang dulu. Wah, ini dia guys. Pakai rendang guys. Nggak tahu punya tukang petak pakai apa ini. Pakai apa nih? Oh, daun singkong sambal entah apa tuh. Daun singkong sama ikan asin. Ikan asin. Cui. Cui. Punya kau apa, operator? Tapi berkuah cuinya. Punya aku ikan tongkol. Ikan tongkol? Ya. Hmm. Punya aku nih. Ikan tongkol nih. Ya, ikan tongkol. Ini mengandung kenikmatan tersendiri, guys. Ikan tongkol, jangan salah ngomong ya, jangan salah sebut. Ini. Alhamdulillah, kenyang, guys. Kenyang, guys. Kita tinggal cari asap lagi, guys. Tak dun ke apa? Oh, iki ding, kantong. Oke guys, ini TPH terakhir guys. Ini buah terakhir. Oh, ini terakhir TPH-nya itu. Nah itu kita berangkat habis ini, telah habis. Nah ini masih standby dua lagi. Guys, udah ceper ini guys. Ini yang saya sangsikan ini guys. Ini pernya putus satu ini di sini nih. Belah kanan udah putus ini. Ya, lah karet susu sudah nempel. Sudah mentok. Wah, udah luar biasa ini, guys. Biasa sama orang itu. Tripnya di belakang aku. Nah, ini unitnya. Dia yang selalu ngutip buah sisa-sisa. Guys, orangnya guys yang selalu pakai kacamata. Mana kacamatanya, Pak? Dalam mobil, Mas. Dalam mobil. Habis nangis, Mas? Enggak. Itu? Ngapa? Ya enggak apa-apa, cuma debu aja. Matanya anu bendel gitu. Ya memang udah kayak gini. Wah, itu guys ada umplung. Nah, ini dia. Nampak deh, guys. Tutupan mobil. Woi! Woi, ini guys, apanya nih artisnya? Kita lihat petaannya. 1 2 3 4 5. Oke guys, semoga sampai tujuan. Taksasi 11 ton lebih nih. Enggak tahu nanti jadinya berapa. Guys, jumpa lagi guys sama Heron Kamaru guys, yang pernah menyerepi mobilnya Mas Anto Bolo. Inilah orangnya. Loh guys, ini sorry aku nggak pakai baju ya, badan aku aslinya kayak Samson ini guys. Cuman aku malu ngeliatinnya. Samson Mas. Banyak tulangnya, jadi syutingnya agak naik ke atas. Ini kameranya pun gila jahatnya ini. Padahal aslinya hitam aku nih guys. Cuman gak tahu kenapa. Nah nih.
Bibirnya juga agak merah sikit ini. Giginya kuning kan? Padahal aslinya giginya kuning. Bibirnya hitam. Mukanya hitam. Kumel. Pokoknya berminyak lah. Ini enggak tahu kenapa nih ngeri kameranya. Agak jauhan sikit, Mas. Jauhan sikit. Kok aku jumpanya lagi-lagi sama dirimu ya, Mas? Ya, gimana sih, Mas, memang udah satu ini sih. Satu jalur. Udah dibilang bosen aku sumpah. Bosen. Ya, siapa tahu ada YouTuber lain yang mau sewa-sewa artis ya. Tuh, guys, mobilnya ini lagi. 1 2 3 4 5. Kotak 5. Sama tutup-tutupnya enggak tahu jadinya berapa ton. Oke, karena saya nunggu dari tadi nunggu tukang shotingnya enggak datang-datang si Rico Pupai. Honda mohon. Kena gitu. Takutnya. Jadi mau langsung berangkat, Mas? Iya, cuman nggak ada yang apanya ini. Nggak ada yang ngesutnya ini, guys. Nggak tahu ini nanti. Tungguin dari tadi nggak nongol-nongol. Apa tuh nongol? Jebul. yang tukang shootingnya nggak tahu. Rico nih, dari tadi udah dibel. Mungkin kesesat, karena dia nggak tahu tempatnya ini. Oh, nggak ditelepon tadi? Udah telepon belum? Nanti kita tunggu sebentar. Kalau ada dia, nanti kita shoot dari luar. Kalau nggak ada ya, udah kita dari dashboard. Oke, okay guys, terima kasih yang udah ngikutin. Oke, okay guys, kita langsung cabut aja, guys. Langsung berangkat. Sampai malam. Thank you.
Guys, pembolonya dalam mobil guys. Ini namanya pengiriman kemarau, ada pangor. Apa bolo? Halo guys. Selamat malam guys. Kok melet-melet aja ini guys, lidahnya. Iya. Bongkar manual. Timbang kosong. Blaston 50. Ya guys, cuman 11 ton 50. Oke, makasih yang udah ngikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Pulang.